Hai, Assalamualaikum. Saya Teacher Ashikin, penulis buku aktiviti Suku Kata. Hari ini saya akan berkongsi dengan ibu-ibu semua tentang buku terbaru, buku aktiviti Suku Kata. Buku ini bersaiz A4, berwarna-warni dan mengikut suku kata yang perlu dipelajari oleh anak-anak kita, iaitu suku kata tertutup, terbuka, diftong dan juga digraf. Buku aktiviti suku kata ini dibuat khusus apabila kita mengajar anak kita membaca suku kata, dan selepas mengajar anak kita belajar suku kata, kita akan menumpukan kepada buku aktiviti suku kata bagi mengukuhkan lagi kefahaman anak-anak. Contohnya, di dalam buku ini arahan yang mudah diberikan kepada ibu bapa untuk membantu anak-anak belajar suku kata di rumah mahupun di sekolah. Untuk muka surat yang pertama adalah latihan untuk vokal, bunyi vokal A, E, E, I, O dan juga U. Okey, jadi ia berwarna-warni, mudah, gambar dan tulisan yang besar akan memudahkan ibu bapa dan juga anak-anak belajar dengan lebih seronok. Lihat ibu-ibu semua, ini adalah contoh di antara latihan yang sangat bagus, yang sangat menarik, dan insya-Allah anak-anak pun akan suka dengan latihan-latihan di dalam buku ini mengikut kepada kemahiran suku kata di dalam buku Anakku Bijak Suku Kata. Buku aktiviti suku kata ini sesuai digunakan untuk anak-anak yang sudah pun mula belajar suku kata daripada umur 4 hingga sekolah rendah. Boleh menggunakan buku aktiviti suku kata ini. Ia dibuat khas mengikut perkembangan anak-anak, dan insya-Allah anak-anak akan belajar dengan lebih baik dan seronok. Sekarang Mami Happy sedang menjalankan package combo suku kata, iaitu buku Anakku Bijak Suku Kata dan juga buku aktiviti suku kata pada harga RM45 sahaja. Dapatkan buku ini untuk anak-anak belajar suku kata dengan lebih berkesan dan seronok.